Hari ini Cemara merayakan Hari Perdamaian Internasional yang jatuh setiap tanggal 21 September. Bagaimana caranya dengan menerbangkan layang-layang? Intinya sebenarnya selain bisa mengajak adik-adik bersenang-senang, mengajak mereka untuk berkreasi lewat layangan, dan pesan tersembunyinya sebetulnya layangan itu mainan yang tidak bisa dikerjakan hanya dengan satu orang. Di sini semua orang pasti harus bekerja sama. Itu aja sebetulnya. Perdamaian buat kami teman-teman di Cemara berkaitan dengan anak-anak ya. Damai itu ada ketika anak-anak bisa tumbuh dan berkembang dengan positif sesuai dengan apa yang mereka cita-citakan. Mereka bisa bermain, belajar tanpa ada halangan dan hari ini kita merayakannya dengan bermain layangan sebetulnya. Itu perdamaian. Damai adalah dunia yang ramah pada anak-anak. Buatku kedamaian itu kebersamaan yang harus tetap dijaga, nggak boleh ada kerusuhan. Selamat Hari Perdamaian, Peace. Selamat Hari Perdamaian. Selamat Hari Perdamaian, Peace. Selamat Hari Perdamaian, Peace. Selamat Hari Perdamaian. Damai itu ada kalau kita percaya dan selalu berusaha mengupayakannya. Selamat Hari Perdamaian Internasional. Selalu upayakan perdamaian di mana.